Jadi di sini saya kalau biasanya kalau sekelap manual itu saya pakainya kelai buatan sendiri. Di sini saya pakai talak yang nanti dicampur sama lem epoksi part A part B. Jadi hasilnya nanti seperti kelai-kelai pada umumnya. Kurang lebih hasilnya yang udah saya campur atau saya racik. Untuk lem epoksi yang part resinnya itu nanti kita tuang di sini. Biasanya saya pisah ini ya. Ini untuk yang part resin dan yang ini untuk part hardener supaya nggak kecampur. Takutnya nanti kalau dicampur dia pas ditaruh di tempatnya masing-masing dia malah mengeras karena udah tercampur di sininya. Jadi saya pisah seperti ini. Nah ini untuk part resinnya, ini untuk hardener. Nanti tinggal dituang ke sini, lalu diratakan sampai dia agak mengeras, agak menggumpal seperti kelai-kelai pada umumnya. Dan hasilnya seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. Seperti ini. Yang ini adalah part resinnya dan ini adalah hardenernya. Nanti kita campur satu banding satu. Rentang berapa jam dia akan mengeras seperti kelai-kelai pada umumnya.